mencari kemungkinan-kemungkinan ada barang bukti yang tertinggal dan juga merangkai urutan kejadian sehingga nanti bisa diketahui secara jelas peran-peran daripada pelaku. Rangka motor ditemukan masih ada di situ. Nah, ini tentunya hari ini nanti tim akan bekerja untuk mengembangkan. Satu identitas pelaku sudah disampaikan kemarin, yaitu berinisial L. Satu lagi yang kita yakini berjenis kelamin wanita, ini identitasnya belum kita ketahui ya, karena bagian tubuhnya demikian hancurnya, demikian tidak terlihat lagi ya bentuk seperti yang korban pertama.